لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد اللهم إنا نسألك خير هذا الليل وخيرا فيه وخيرا بعده ونعوذ بك من شر هذا الليل وشر فيه وشر بعده آمين رب العالمين Baik Bapak Ibu, Saudara, Saudari, Ikhwan, Akhwat Fillah, dari manapun dan sedang berjalan dan semuanya, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judulnya apa Pak? Silaturahmi. Itu bukan judul Pak. Ambol urang Tanjung Godang. Ibu ambol lahir di Siko. Cuma kami besarnya di Kota Tongah. Kini mungkin anak-anak Kota Tongah, Tanjung Godang, kalau babaso ndak baso mereka itu lah Tanjung Godang ni nak. Boleh juga, tak masalah. Bahasa Inggerisnya boleh, boleh baso Minang. Nasional Minang. Taib, Bapak Ibu, kita berada di masa yang telah Nabi kabarkan, yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zaman fitnah. Maka Nabi mengatakan, Badiru, hendaklah bersegera kalian. Dengan apa? Bil amal, dengan membuat peran. Amal di situ jadi artikan amal soleh, dalam artian ritual ibadah, tapi artinya buat peran. Segeralah kalian berperan, punya peran. Sebelum apa? Fitanan, sebelum terjadi fitnah. Peran untuk apa? Memperkuat iman. Sebab konteks hadisnya, Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Orang pagi mukmin, sore kafir. Kafir sore, pagi mukmin. Begitulah terus. Berarti yang Nabi mau bukan ritual, bukan amalan yang banyak, amal fisik, sembahyang banyak, zikir banyak, khataman banyak, bukan itu. Tapi akidah yang kuat, iman. Pagi ada orang mukmin, sore imannya berubah. Tapi sayang kebanyakan orang menjelaskan hadis ini dalam pahaman amal fisik. Banyak-banyak sedekah itu udah pasti. Tapi amal yang paling basic bukan itu. Amal paling basic di kalbu. Maka Nabi ditanya, apakah amal yang paling mulia wahai Rasulullah, dalam hadis Imam Bukhari. Lalu Nabi menjawab, imanun billah. Engkau percaya kepada Allah. Percaya itu adanya di kalbu. Mahalluhu fil qalb. Tempatnya ada di kalbu. Maka kajian-kajian iman perlu diperbanyak. Kajian iman itu beda dengan kajian tauhid dalam versi bahasa orang hari ini. Sebab hari ini orang kajian tauhid isinya nyalah-nyalahin orang. Itu bukan tauhid, itu cari lawan namanya. Kajian cari lawan. Aku ada pendekar yang bisa berlawan sih. Buya Mudo Habib. Jadi orang kini kajian tauhid nyolah-nyolahin, menyesat-nyesatkan orang. Itu bukan tauhid, bukan kajian iman. Iman itu ada di kolbu. Kolbunya menjadi sehat. Kalbu yang sehat itu ketika dia bisa merasakan keindahan nama-nama Allah dan cinta kepada hamba-hamba Allah. Maka ketika ada orang mengklaim kajian tauhid, tapi dia kemudian memusyrikkan orang tuanya, memusyrikkan guru-gurunya, dan menganggap sesat orang-orang yang berbeda dengannya, itu bukan kajian iman. Itu tauhid takfiri atau tabdi'i. Tauhid pengkafiran atau pembid'ahan. Kini banyak, ya nak? Kajian iman itu dalam sebuah riwayat seorang sahabat Mu'az ibn Jabal
bertemu seorang sahabat, bahkan beliau sendiri yang mengajak. Apa kata beliau? Ta'al nu'min sa'atan. Jadi diajak mereka, ayo kita beriman sesaat. Apa yang mereka lakukan? Ngaji ma'rifat, mengenal Allah, sifat-sifat Allah, kemudian memasukkan nama-nama Allah dari lisan ke dalam kalbu. Maka mereka bisa duduk berjam-jam itu menyebut nama Allah. Nu'min sa'atan. Maka nu'min di situ amal qalbu. Tapi sayang hari ini kata iman, kata tauhid sudah disalahartikan. Kalau kajian iman hari ini nyalahin orang belajar sifat 20. Ya. Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatu. Itu sekarang dianggap salah. Akhirnya kajian-kajian tauhid bukanlah mentauhidkan Allah, tapi cari lawan kepada hamba Allah. Dan yang paling menyedihkan, kita mengatakan, oh kamu, anda, ente, mau coba mengkafirkan, menyalahkan orang-orang tua-tua dahulu. Mereka keluarkan satu ayat. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, jika engkau berkata kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab kami mengikuti apa-apa yang dilakukan pendahulu kami. Itu ayat ada di surah Al-Baqarah dan yang semakna dengan ayat itu ada dalam surah Luqman. Ayat itu bukan untuk menyalahkan orang beda faham. Sebab ayat itu turun akidah Asy'ariyah, tidak ada di situ namanya Asy'ariyah. Akidah bersifat 20. Namanya ya. Jadi dek kawan, ayat itu yang kami mengikuti orang tua-tua kami, lalu dibantah di ayat itu. Ya. Jadi ayat itu melarang mengikuti orang tua-tua. Orang tua di ayat itu orang tua di Mekah. Orang tua dulu di Mekah, mereka sembah Allah atau sembah berhala? Sembah berhala. Dek kawan, diambilnya ayat itu untuk menyerang orang tarekat sufi karena masalah Rabithah, mengenang guru, mengingat jasa guru sebelum zikir. Tidak nyambung. Itu adalah pemalsuan makna ayat. Dan itu berbahaya. Itulah yang Nabi katakan dalam hadis Imam Tirmizi. Ya, orang yang man qala atau man fassara al-Qur'an bi ra'yihi, siapa yang mentafsirkan Quran dengan akal-akalan dia, dengan pemahaman hawa nafsunya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat duduknya di neraka. Ayat untuk orang kafir, untuk orang musyrik, dialamatkan kepada orang yang beda faham. Sah enggak tuh? Boleh enggak tuh? Katanya kajian tauhid. Nah, itu banyak Pak hari ini. Nah, semoga masjid kita, lingkungan kita bisa bertahan. Jangan diam Pak, para buya, para ustaz, masyayikh, tolong jangan diam. Enggak usah takut. Oh, nanti jamaah kita sepi. Emang mereka banyak? Buya Habib, enggak juga kok. Yang paling sedih, ada kawan ahlu sunnah buat majelis ke ahlu sunnah, ada satu yang beda faham, yang dia hargai yang satu itu, yang lain dia sakiti. Yang karena yang satu ini si tauhid yang tadi, yang lain dia hantam, padahal yang lain itulah yang sebenarnya mencintai dia. Nah, Bapak Ibu, dulu di Tanjung Godang ada guru kita, orang tua kita, Datuk Ong Guang. Ya. Kami dulu ngaji kitab di surau, surat apa istilah? Surau Tangguh Tanjung ya. Tanjung. Dulu kami setiap hari Jumat pura-pura permisi, Bu, permisi Bu dari sekolah di Man. Enggak balik-balik ya. Hari Jumat jam 8 paling 10 paling cuma 2 jam. Kama turun ke surau, orang sedang mengaji hikam i'anatut talibin ihya ulumuddin. Ajib kita. Kini tidak ada lah, Buya Nu'man sudah sepuh
udah 80-an umurnya, mungkin sudah 85 kali. Ya. Tadi kami ke tarbiyah beliau, ke kepala madrasah tarbiyah Koto Panjang. Jadi beberapa hari ini Bapak Ibu, sebagai tahadus menceritakan nikmat Allah, karena Allah mengatakan adapun nikmat Allah fahadis, ceritakan akhir surat Duha. Kami membuat kajian kitab berbahasa Arab untuk para guru dan santri-santri senior di Madrasah Tarbiyah Pasya Agam. Jadi kalau dari Canduang terus masuk ke dalam Pasya, mungkin ada yang berasal dari Agam, faham maksud aku. Datang situ udah kayak saudara ya, alhamdulillah dengan mereka, walaupun kami bukan tamatan situ, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang saudaro itu bukan orang nan sa alma mater Jawa. Kadang-kadang orang yang sekaji Jawa. Ya. Di hari kedua dan ketiga, kami menyebutkan silsilah keilmuan ulama di Minangkabau, khususnya Agam, Kabupaten Kota Payakumbuh, Lintau, ya, Betanah Datar dan sekitarnya. Dan mereka kaget. Mereka merasa senang. Karena selama ini kawan-kawan itu menganggap ajaran yang suka membid'ah-bid'ahkan ini, yang diserang kan MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah, karena benteng Ahlus Sunnah. Jadi Bapak Ibu, kami kasih tahu, benteng Ahlus Sunnah itu bukan di YouTube. Di mana bentengnya? Di Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Di ujung jalanku ada Tarbiyah Pekan Senayan, tapi tidak tahu. Lai jalan dah. Kan layak mutu layak ya lah. Semoga tidak ya. Ko kewajiban antum ko Bu ya. Ada pendekar Ahlus Sunnah sih ko berdua. Nah, nanti bisa. Bisa. Ko Bu ya Habib. Kami menyebutkan silsilah ilmu orang-orang awak. Kalau Angkulak Wong, nah, ini belum kita sebut di luar. Martinus, nama beliau nak? Ya. Ma orang gaya wasiku. Angkulak Wong, nama kete beliau siapa? Tu Angguang, tu Angguang. Ya Martinus nak? Ya Dades, mana Dades? Hah? Martunus, Martunus, Marjunus, model-model orang Yunani nak? Ashabul Kahfi, Marjunus, bahasa-bahasa kayak Suryaniyah ya. Syekh Marjunus Datuk Angguam, beliau tuh ngaji dulu di mana? Di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tiaka. Lea dojo madrasah tuh le memakai tradisi tarbiyah atau sudah jadi modern? Sudah jadi modern ya? Oh sudah jadi MDS. Tapi masih aduh. Ya syukurlah alhamdulillah. Walaupun kajian Ahlus Sunnahnya sudah jadi Latin ya. Beliau berguru kepada Syekh di situ, Syekh Ibrahim Harun. Syekh Ibrahim Harun ada kuburnya di situ. Nah, nanti silakan di cross check Buya Habib ya. Syekh Ibrahim Harun belajar ke orang Limbukan. Ya, ada surau di Limbukan tuh, asitu nyebut guru. Tapi tahu namanya Bu ya? Syekh Imran apa siapa namanya? Syekh Toha apa Syekh Imran lupa. Syekh Toha. Syekh Toha, apa Toha Imran? Syekh Toha, dulu kami sering buat di situ pesantren kilat masa-masa masih Sanawiyah, Aliyah, itu sering buat pesantren kilat untuk kawan-kawan. Ketika masuk ke ruang merbot, ya, garin, di situ terlihat banyak kitab. Tapi sudah banyak yang dicuri dan dirusak orang. Berarti dulu sang imam, sang guru di situ emang ahli kitab. Nah, mereka dulu bersama-sama ngaji ke Mekah.
bersama Syekh Abdul Wahid As-Solihi ngaji di Mekah. Bertemulah dengan Syekh Umar Bajunaid, Syekh Ahmad Khatib urang awak tapi jadi mufti di Mekah, urang koto tuo agam. Bertemulah dengan Syekh Hasan ibn Sa'id Yamani dan ayahnya Sa'id Yamani. Bertemu dengan masyaikh-masyaikh yang luar biasa. Dan mereka berguru, pulang-pulang buat madrasah tarbiyah di negeri itu. Jadi kami membacakan silsilah, silsilah ilmu mereka sama seperti yang ada di madrasah tarbiyah Koto Panjang. Sama mana? Misalnya kita ambil Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar itu mengambil dari Syekh Abdul Wahid Solihi Tobek Godang, itu namanya MTI Tobek Godang. Insyaallah kami isuk ziarah ke situ, ya insyaallah. Tadi kami ziarah ke Syekh Mukhtar Angkulapu. Awak tidak niat mengamangah ziarah sih, kira disambut lo tajo tari piriang banyak, piriang isi bawan. Syekh Abdul Wahid langsung ngambil ke Mekah. Jadi Bapak Ibu, jadi Mekah yang kini sama dengan Mekah yang dulu. Laba lain. Maka kepada para masyaikh, para ustaz, buya, para pendakwah, tidak usah hilang kepercayaan diri untuk mendakwahkan akidah ahlus sunnah. Apa sebab? Silsilah ilmu kita itu bersambung kepada ulama-ulama di Mekah, ulama-ulama di Mesir, ulama-ulama di Yaman, ulama-ulama di Suria, bersambung. Syekh Ahmad Khatib berguru kepada Bakri Syata, Nawawi Banten, tapi jadi mufti di Mekah. Pernah mengajar di Mesir, Syekh Nawawi Banten, Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi itu mengarang kitab dan semuanya pakai bahasa Arab. Dan kitab beliau dipakai di berbagai penjuru negeri. Canggih itu, orang awak, orang Indonesia, orang Banten, nah, dalam skala nasional gue. Jadi Bapak Ibu, kalau orang kemudian menyalahkan kaji awak, maka sebutkan, oh kami dulu kaji kami ngikuti Datu Ong Buang. Tu Anggung tu berguru kepada Syekh Ibrahim Harun. Syekh Ibrahim Harun kepada Buya Dilibukan Syekh Taha, bersambung dengan Syekh Abdul Wahid Solihi kepada ulama Mekah, Syekh Ahmad Khatib dan lain-lain. Itu jawabnya. Tanya balik kenyo. Masil silaku. Yang paling lucu, mengijazahkan Al-Quran lalu membid'ahkan orang-orang sufi tarekat Naqsyabandiyah, akidah Asy'ariyah, tapi kita cek sanad Qur'annya kepada ulama itu. Semua sanad Qur'an sekarang hampir yang masyhur ya terkumpul kepada Imam Zakaria Al-Ansari, dan itu seorang sufi bermazhab Syafi'i akidah Asy'ari. Kalau dia mengatakan Asy'ariyah sesat, berarti silsilah Qur'annya batal, sanad Qur'annya batal. Jadi Bapak Ibu ingin menyegarkan semangat kita beragama, jadi zikir-zikir mau yang kita lakukan setiap ada sholat ya, kunut subuh, walaupun di Mekah saat ini tidak berkunut, tapi kunut itu dibawa dari sono ya. Dulu di terminal ada surau Syekh Muhammad Zahid yang disebut surau Usang. Orang salah tulis disebut Ong Kusoi. Nama asli beliau Syekh Muhammad Zahid. Syekh Muhammad Zahid, kami megang sanadnya ya. Syekh Muhammad Zahid itu mengambil ilmu zikirnya kepada orang di Sungai Doreh ya. Setuju nak? Ya. Syekh Muhammad Ilyasin. Syekh Muhammad Ilyas mengambil ke Syekh Muhammad Jamil.
orang setujun. Beliau diambil mantu oleh ulama yang lama ngaji di Mekah, karena beliau juga ngaji di Mekah, namanya Syekh Muhammad Tahir Barullah. Tapi di situ suraulah jadi masjid, orang sudah enggak kenal. Sayang. Syekh Muhammad Ongkusoi Muhammad Zahid. Muhammad Zahid itu punya murid banyak. Dan kami datang kepada cucu anak dari murid beliau. Jadi murid beliau orang nyebutnya kutotong apa tolang tuh. Ayah Sultoni. Ya, kuburannya kan di Kota Tengah. Ya, orang Kota Tengah kan. Beliau kami datang ke anaknya Syekh Ayah Sultoni dan beliau menyebutkan dulu Syekh Muhammad Zahid minta tolong kepada Ongko Ayah untuk menuliskan ijazah. Ijazah itu izin mengajarkan ilmu. Ilmu apa saat itu? Khusus ilmu tarekat Naqsyabandiyah. Jadi kironyo itu tempat orang bersuluk di situ. Syekh Muhammad Zahid itu punya murid ada namanya Syekh Junaid ya. Itu di belakang masjid Masjid Pancasila itu. Istiqomah ya. Pancasila lo nama. Ada masjid Istiqomah belakangnya ada surau. Dulu kami yang meresmikan itu, meresmikan tagaknya mendiri kembali. Syekh Junaid. Syekh Junaid itu punya murid Bahyal Karimi. Buya Bahyal Karimi. Mungkin anak keturunannya masih ada lah ya. Nah. Sedangkan Syekh Muhammad Zahid mempunyai murid tadi, Buya Ayas. Kemudian hanya ada kawan lain di Poyolan Syekh namanya Syekh Qasim. Syekh Qasim itu guru dari Abuya Dahnar Tuk Daniyah dan Majan Quran. Beliau suluk dua kali dengan Syekh Qasim. Syekh Qasim itu. Jadi Syekh Qasim, Syekh Ayah Sultani, Syekh Junaid, tiga orang itu mengambil ilmunya kepada Syekh Muhammad Zahid Ongkusai. Nah, ini satu wilayah itu dulu. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau kita cek tadi sampai ke Muhammad Tahir ya barulah. Syekh Muhammad Tahir kamanya mengaji? Muhammad Zahid, Muhammad Ilyas, Jamil, Tahir. Kemana Syekh Muhammad Tahir mengaji? Ke Syekh Ismail Al-Makki Al-Minangkabawi. Syekh Ismail orang Simabuah waktu sangka kami malam tadi di situ. Tapi lama nengkah. Beliau belajar zikir dan belajar suluk di depan Masjidil Haram Jabal Abi Qubais. Kaji itu yang dibawa ke siku. Bedanya Syekh Muhammad Tahir kalau zikir lembut-lembut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu aja. Ya. Beliau punya kawan namanya Syekh Abdurrahman Kumango. Karena zikirnya bercampur tarekat Saman, zikirnya lebih keras. Lahilah sile Kumango. Antum ta'alam tum ya? Waduh gawat. Ketemu jawara nih, ketemu pandeka. Pandeka lidah. Jadi silat Kumango itu Bapak Ibu, itu bukan silat biasa, itu silat yang diolah dari zikrullah. Maka adik-adik kami sarankan kalau belajar silat, silat yang begitu. Jangan silat-silat yang kosong, ya, belajar zikir. Jadi bisa merasakan Allah Ta'ala dalam gerak. Nah, itu kan dahsyat tuh. Ya, syukuran. Kini kan lebih rami karate ya nak? Kami dulu karate yo, ya. Lebih ramai taekwondo, tidak masalah. Cuma ambil ilmu yang dari buya-buya gitu. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, kami dulu bertanya kepada Datuk Ongbong. Tuak, dulu di mana sekolah tuak? Ah, ambil di Tarbiyah Tiaka. Tapi apa yang paling menarik? Beliau mengatakan setelah kelas 7 itu orang wajib bersuluk. Nah, itu enggak bisa diangkat ini ya. Enggak bisa ya. Sudah susah.
Cuma di batu basure di Kampar, cucu dari Syekh Abdul Ghadi masih begitu, tapi suluhnya bukan 40 hari, 10 hari, 10 hari. Jadi murid tarbiyah dianjurkan, bukan diwajibkan, untuk beriktikaf di surau setiap selesai belajar kitab kuning, kitab Arab. Jadi Bapak Ibu yang berkat Allah, kami hanya ingin menyampaikan kenangan-kenangan indah itu jangan kemudian cuma diceritakan, tapi kita bangkitkan semangat itu kembali dan ambil ilmunya dari ahlinya kembali. Jadi kami berharap nanti tarbiyah Islamiyah itu ramai kembali, ya, amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum sembahyang, nanti sudah sembahyang ada tanya jawab. Ana kada tanya. Kembali kepada materi kita tadi, Nabi ditanya, apa amal terbaik? Beliau menjawab, al-imanu billah, ilmu iman. Iman itu mahalluha fil qalb, tempatnya ada di kalbu. Di kalbu. Nah, pertanyaan, kalbu itu apa? Hati jantung, hati liver, atau otak? Nah, kedokteran dan psikolog itu debat tuh. Tapi Imam Ghazali dan para imam-imam terdahulu tidak pernah berdebat. Enggak pernah berdebat. Kolbu itu dibagi dua istilahnya. Ada kolbu yang zahir namanya kolbu sanubari, bernamulah jantung. Beberapa aliran kebatinan salah kaji, keliru. Dikira gerak jantung itu gerak kalimah Allah, bukan. Sehingga mohon maaf, beberapa kajian-kajian kebatinan, kalau ingin putih kaji, bedah ayam sedang hidup, diambil jantung, dilihat jantungnya, itu zolim. Kalau mau gorok dulu, ya. Kalau kini kan gak perlu begitu, ya. Di handphone tuh ada jantung yang bergerak-gerak, emoticon namanya. Tinggal tunjukkan aneh. Kalau mau ingin menunjukkan jantung. Sayangnya yang begitu disebut tasawuf, padahal itu bukan tasawuf, itu kezaliman. Tolong diluruskan buya-buya, dan kami yakin sumber kajian ilmu itu enggak seperti itu mengajarkan. Ya. Itu kalbu jantung. Ada kalbu yang kedua, itu kalbu nurani. Kolbu yang bercahaya. Jadi bahasa wa hati nurani. Jangan salah, ada hati nurani, ada hati sanubari. Innallaha yanzuru ila qulubikum, ketika disebut di dalam hadis Allah memandang ke kolbu engkau, itu maksudnya adalah kolbu yang bercahaya, bukan jantung. Tapi si kolbu nurani itu sangat berkaitan dengan si jantung. Makanya ketika seorang yang jatuh hati kepada kekasihnya, memandang kekasihnya, hatinya jatuh, jantungnya berdebar. Nah, disitulah hubungan erat antara hati nurani dan hati sanubari, hati jantung. Berdasarkan itulah penutup kaji. Jadi penutup kaji dari Imam Sanusi ambo agih kini, walaupun kita nak ngaji kitab itu, langsung saja kaji kesudahannya. Apa kata beliau? Kitab tebal-tebal ditulis membahas iman, puncaknya adalah la ilaha illallah. Puncaknya la ilaha illallah. Maka semakin faham seseorang makna la ilaha illallah, semakin tenang kalbunya. Jadi kalbu itu diagihna jabatan tingginya tidak tenang, malah tambah terancamnya. Cobalah yang dapat jabatan. Raso-raso kalau punya oto baru, senang hati wak. Cobalah punya oto baru, parkir, kegores ketek, leh senang hati. Tidak. Awak sedang asik-asik, tiba-tiba ada orang yang nyalip. Baras hati, oto buru menyalip awak. Kironyo awak punya otoran cak nak membahagiakan hati.
kalau wini rancak itu lain cerita bia ya. Tu buya asalah nak cerita tu. Jadi di mana kalbu itu bahagia? Kalbu itu bahagia kalau si kalbu mendapatkan apa yang menjadi makanannya hari-harian. Kalau lidah dage batu lebih sah. Lidah dage bensin lah nomor. Kalau bensin cocoknya untuk apa? Makanan loto. Ya, makanan Honda. Ya enggak? Kalau telingo bisa enggak telingo dage rondang? Enggak. Mato bisa enggak mato? Dage minyak parfum semprot. Harumlah mato aste. Nah, jangan salah letak. Jangan salah dalam menempatkan kebahagiaan diri. Diri itu terbagi-bagi, zahir, anggota. Kalau mata senangnya memandang yang indah, telingo senangnya mendengar yang merdu, lisan, lidah sariulan lama, maka kalbu itu dia hanya punya satu selera. Kalbu itu lezat, kelezatan makanannya cuma satu, yaitu memandang kepada yang punya nama atau merasakan hadirnya punya nama atau menyebut nama Allah di dalam kalbu. Itu saja. Jadi Bapak Ibu, tinggi benar kajiwa Profesor Doktor Nawak nanti, tingginya jabatan Nawak, tidak akan bahagia kalau di kalbu tidak ada nama Allah. Satu kisah yang sering kami sebutkan, satu kali ada seorang disidang di hari kiamat. Ketika disidang di hari kiamat, semua dosanya itu sepanjang tali laporan. Jadi kertas, ada kertas perinan di alam mahsyar nanti. Itu semua daftar dosa. Sepanjang mata memandang, sepanjang itulah dosanya. Akhirnya malaikat azab kemudian langsung mengambilnya dan ingin membawanya masuk neraka. Hadis ini ada di Imam Tirmizi dan di Imam Baihaqi dan hadisnya sahih. Lalu Allah berfirman, "Hei, tunggu dulu malaikat. Ada satu hal yang tertinggal darimu. Engkau baru menghisap zahir dari badan dan pikirannya, tapi engkau belum menghisap denyut jantung di dalam kalbunya." Sebab denyut jantung itu berkaitan dengan kalbu yang bercahaya. Maka bedahlah kalbunya. Dibedahlah oleh malaikat. Dibedah, Pak, kaget malaikat. Kalbu orang itu menyebut nama Allah, 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 begitu. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di kalbunya itu kaget malaikat. Hah? Berarti, nah ini rahasia, malaikat tidak tahu amalan tersembunyi di dalam kalbu. Akhirnya Allah berfirman, timbanglah kalimat la ilaha illallah atau Allah Allah itu, ambil. Lalu timbang, taruh di kanan, amal maksiatnya taruh di kiri. Apa yang terjadi? Awal goyang-goyang. Lama-lama kalimah itu tambah cepat. Semakin dikeluarkan, tidak ada putus-putusnya. Selalu aduh. Maka malaikat azab pun melepas. Ya salah, Pak. Ternyata kalimah la ilaha illallah ditimbang dengan langit dan bumi masih lebih berat. La ilaha illallah, itulah Nabi Musa bertanya, "Ya Allah," hadis sahih, "khususkanlah aku dengan satu zikir." Apa kata Allah? "Kul la ilaha illallah." "Hei Musa, bacalah la ilaha illallah." Apa kata Nabi Musa? "Ya Allah, kalau la ilaha illallah sudah banyak hambamu yang mau punya. Sudah banyak hambamu yang tahu." Iya, banyak yang tahu la ilaha illallah. Tapi la ilallah buya, kau lain yo la ilallah Bapak Ibu. Kau lain, Pak. Asbab
Allah kemudian berfirman, ikulla ilaha Allah, kalau ditimbang dengan langit dan bumi itu lebih berat la ilaha illallah. Nabi Musa ditalkin langsung oleh Allah. Apa arti talkin? Dibimbing langsung membaca oleh Allah. Nah, itu yang bedain Buya aku juga Bapak Ibu. Beliau dapat bimbingan dari gurunya, dapat bimbingan beberapa orang, dibimbing membaca la ilaha illallah dengan lisan dan dengan kalbu pikiran, sehingga menyatu. Lidah menyebut, kalbu pun menyebut, pikiran pun mengikut. Terjadilah getaran-getaran di situ. Ditimbang getaran itu lebih berat dari semua dosanya. Maka Allah berkata ke Musa, hey Musa, kalimat ini jangan main-main. Engkau timbang dengan langit dan bumi, itu lebih berat. Jadi Bapak Ibu, di mana bumi yang paling bagus cahayanya? Yaitu tempat yang di atas itu banyak orang baca la ilaha illallah. Tapi kini dia orang setiap wak banyak menyebut la ilaha illallah, kecil gilu wak orang. Ya Buya. Jadi Buya aku dulu sampai kini masih nak Buya? Khataman la ilaha masih jalan? Tak tahlil masih? Ya sahabat kita lah wafat duluan ya. Tuanku Maliputi ya. Ya. Beliau lagi tahlil mencontohkan la ilaha illallah yang bagus kepada jamaah langsung lewat. Langsung Allah cabut dalam waktu yang indah. Coba yang ada Bapak Ibu, ada Buya siko nak ambo lah. Ambo deliko cara baca la ilaha illallah Bapak Ibu, ditunjuknya dari beliau. La ilaha illallah. Langsung nyata. Indah lah tu. Indah. Lain namuah. Wafat dalam keadaan begitu. Ambil ilmunya dari ahlinya, fahamnya ada di buya-buya ahli kitab, kitab kuniang, cara membacanya ada di orang-orang tarekat. Silakan diamalkan, cari mereka, cari yang cocok jawab, tak cocok jangan dibasuh. Ya, jika Nabi Musa zikir tertingginya la ilaha Allah, maka Nabi Muhammad pun mengulang afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling mantap itu, paling lezat itu la ilaha illallah. Zikir paling berat masuk ke kalbu, kalbu itu jadi berat. Makanya orang kalau punya kalimat itu di kalbunya, kalimat-kalimatnya akan berat, tabau lendong waktunya. Tabau waktu orang itu. Kecuali awak ingkar. Ya. Lahazan orang labang. Insyaallah. Undur. Wih, tinggi kaji dades gini. Biko dah enggak selesai lah dah. Pengurus bercakap lah cerita. Nah, shoot lah dulu. Jadi bada. Lanjut sedulu. Anda nanti wak komat saja. Komat, ya. Waduh, selamat jemaah. Kurang sehat badannya. Jadi pulang untuk kendaraan tadi. Mengapa? Dia salah seorang jemaah. Kurang sehat badannya. Ini kau pulang. Anda pulang lewat ceramah. Masih sakit. Masih sakit. Kemudian tambah di sini. Tetap. Sini air. Kita tutup dulu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.